Salam sejahtera. Latihan aktiviti berkayak di atas darat. Bayangkan ini adalah pedal. Pegangan pedal haruslah seluas bahu. Prinsip dalam aktiviti berkayak sangat mudah. Pedal tarik di sebelah kiri. Kita bergerak ke hadapan, arah ke kanan. Pedal masuk dalam air, tarik di kanan. Kita akan bergerak ke hadapan, mengarah ke kiri. Prinsip yang kedua. Pedal masuk dalam air, di kiri, tolak air. Kita akan bergerak mengundur arah yang sama. Pusingan ke kiri. Begitu juga kalau kita tolak di sebelah kanan, kita akan mundur ke belakang tapi arah ke kanan. Arah yang sama, bertentangan dengan tarik tadi. Ulang. Tarik di kiri, mengarah ke kanan. Tarik di kanan, mengarah ke kiri. Tolak di kiri, undur. Sehingga dia arah yang sama ke kiri. Tolak di kanan, undur ke belakang, mengarah ke kanan. Tolak di kiri, ke kiri. Tolak di kanan, ke kanan. Tarik di kiri, ke kanan. Tarik di kanan, ke kiri. Sambil kita tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri, tarik kanan. Kita akan bergerak ke hadapan dengan kadar zigzag, tapi gerak ke hadapan. Begitu juga kalau undur, tolak kiri, tolak kanan, kita undur ke belakang. Seterusnya, kalau kita nak pusingkan kayak kita, kita berterusan. Kalau kita nak pusing arah ke kanan, kita berterusan. Tarik di kiri, tarik di kiri, tarik di kiri, kita akan pusing. Begitu juga sebaliknya. Kita nak buat pusingan arah ke kiri, kita tarik di kanan. Tarik kanan, tarik kanan, tarik kanan, tarik kanan, tarik kanan. Jadi dalam aktiviti berkayak, kita bergerak ke hadapan, dengan tarik air dengan pedal, gerak undur dengan tolak. Ingat, ulangan sekali lagi. Kalau tarik kiri, mengarah ke kanan. Kalau tolak kiri, arah yang sama. Tarik di kanan, mengarah ke kiri. Tolak di kanan, arah yang sama. Jadi kita juga boleh buat pusingan dengan tolak. Tolak, arah yang sama. Tolak, 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 pusing pada ikut kiri. Kalau tolak kanan, pusing ikut kanan juga. Tolak, 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 arah yang sama. Prinsip dalam berkayak sangat mudah. Kalau perseorangan, seorang-seorang, kalau berdua, kena ada keseragaman. Yang itu kita akan sambung di dalam air. Terima kasih.